Pemirsa, banyak cara dalam mengisi akhir pekan bersama teman maupun keluarga, diantaranya dengan mengunjungi tempat wisata yang tidak jauh serta terjangkau. Di Sumedang, tepatnya di Desa Marga Mekar, Kecamatan Sumedang Selatan, menawarkan wisata alam yang bisa dijadikan destinasi bagi Anda sekeluarga dalam mengisi liburan akhir pekan. Bukit Nengorok yang mempunyai ketinggian 850 dan 1000 meter di atas permukaan laut ini merupakan tujuan liburan akhir pekan bagi kebanyakan warga Sumedang. Bukit Nengorok yang berlokasi tidak jauh dari kota Sumedang ini menawarkan destinasi wisata alam yang tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya yang ada di Sumedang. Setiap akhir pekan maupun liburan, sudah banyak wisatawan yang datang ke lokasi ini. Selain tempat dan lokasinya mudah dijangkau dengan kendaraan, biaya masuk ke lokasi pun terbilang cukup murah. Bila Anda sekeluarga mengunjungi lokasi ini dan berniat untuk bermalam di alam bebas, tidak perlu khawatir membawa perbekalan untuk tidur, karena di lokasi ini tersedia semua perlengkapan camping bagi Anda dan keluarga. Dari tenda, sleeping bag, hingga peralatan memasak sampai kayu bakar pun bila Anda memerlukannya tersedia. Seperti Ismi dan Cika, pengunjung asal Sumedang yang datang ke lokasi tersebut, mereka sangat menikmati lokasi wisata kali ini. Meskipun sebelumnya dalam menempuh perjalanan cukup sulit karena kurangnya penunjuk jalan ke lokasi, namun akhirnya semua terbayarkan dan bisa terpuaskan dengan pemandangan yang disuguhkan di lokasi ini. Duaan. Pemandangan di sini, suasananya gimana? Ya kan, kesini teh nggak cuman yang udah sering gitu kan, yang belum pernah juga bisa ngerasain. View-nya bagus. Lihat belakang ya, Sumedang. Ternyata Sumedang itu indah, men. Kalau untuk kurang lebihnya, harapan kedepannya ya, lebih baik sih kendaraan, jangan dibawa ke sini. Setiap akhir pekan dan liburan, lokasi ini selalu ramai dipenuhi pengunjung, baik yang bermalam maupun yang hanya sehari saja, sekedar menikmati pemandangan alam Sumedang dari ketinggian. Diki Guntara, Bandung TV.